kalian. Ini udah mantap nih. Udah tebel, tebel banget sih. Paket gua akhirnya datang, guys. Ini tuh daging steak premium US Prime Tomahawk dari Meat Bank. Jadi di Meat Bank itu banyak banget daging-daging steak yang premium di sana. Yang gua pesan ini tuh spesial, guys, karena ini tuh di dry age selama 30 hari. Yang belum tahu dry age steak, kalian bisa nonton kontennya Dim's The Meat Guy. Di sana itu dia udah mengedukasi kalian apa itu dry age steak. Nah, langsung aja kita unboxing, guys. Nah, ini penampakannya. Nah, seperti biasa, gue bakalan ngegrill daging ini. Tapi sebelum itu, kita olesin dia pakai minyak zaitun dan beberapa bumbu rap. Rapnya biasa aja, pakai garam, black pepper, sama bubuk bawang putih dan bubuk paprika.
Okay, guys, kita udah sudah makan, langsung kita mulai makan. Sebelum makan kita baca dulu, baca doa dimulai. Amin. Ini tomahawk steak dry age dari Meat Bank. Udah dikasih saus samyang nuklir. Terus ini samyangnya yang siap disiram pakai keju. Butuh. Nah sekarang kita kasih ini guys. Wah ini seru sih pas ini ngerebusnya. Lupa gue. Itulah. Kalau yang samyang jajang itu ada sayuran keringnya guys. Oke guys, kita cobain guys. Ini tomahawk steaknya. Kita pertama buat kalian. Ini gak perlu gitu lah. Ini udah mantep nih. Udah tebel. Tebel banget. Bismillah. Coba. Wah, dagingnya lembut banget. Itu udah prime tomahawk ya, US prime tomahawk. Ditambah lagi di dry edge, jadi lebih empuk. Terus kalau dry edge itu ada rasa-rasa yang unik guys. Kalau kata Tim Smith Kaya, rasanya itu kayak funky-funky gitu loh. Wah. Lempuk banget. Makan ini samyang jajang. Tamu buat kalian. Bismillah. Wah. Lama banget ngemakan ini. Samyang jajang. Pedes ya. Makan sama tomahawk steak ya. Wah, perfect. Wah. Sudah enak banget. Bismillah. Guys. Oh.
perpaduan yang perfect. Wah, ini guys. Guys. Combo yang perfect banget. Nih guys. Wah. Oke, makan begitu enak banget tuh. Nih. Udah. Kalau US Prime ini ya guys ya, dagingnya empuk tapi tetap nggak seempuk Wagyu ya. Kalau Wagyu Jepang tuh empuk banget. Ini juga empuk sih US Prime ini. Gue pengen ambil pisau dulu guys, kayak dibelah nih. Nah, kita makan fokus daging sama minyak. Oke, ambil pisau dulu. Buh. Ini enak nih makan begini. Guys, bismillah. Wah.
Hah, pedes. Bis. Oke guys. Mantap, gokil. Perpaduannya yang pas di antara tomahawk steak dry edge dengan samyang jajang. Beuh, tambah lagi tadi keju melar. The best. Oke, buat kalian yang pengen beli daging ini, kalian tinggal cek aja Instagramnya Meatbank atau keluar di sini nih. Gua kira aja video ini. Gua Rok dan enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Salam anak kos.